suasana pasar ikan Sosok pasca banjir kembali beraksi. Ini pasca banjir kemarin ya. Nah, ini lagi berserusi. Banjir kemarin, Boy. Cuma lumayan lah ya airnya ya. Jadi jualan ikan pun terganggu kan. Ini enggak apa lah. Biasalah banjir tuh. Nah, ini kita bersih nih. Ikan sungai, ikan petilan nih. Ikannya macam ular. Ini ada ikan nila. Ini kena banjir kemarin. Kena banjir nih kemarin kan? Nah, banjir bandang kemarin kita kena ya. Woi, lumayan dalam ya. Berenang lah ya. Jadi berapa hari nggak buka ya? Wah, 3 hari nggak buka. Jadi udah 3 hari sekarang nih mulai buka lagi pasar ikan kita. Karena di jalan nih, raya kemarin raya nih, banjir semuanya ya. Banjir Sosok nih, banjir, banjir besar. Dan jual sayur sebelah pun nggak ada jualan. Kalau hari ini mereka berjualan. Kegiatan hari ini sudah berjalan seperti biasanya, karena sudah tidak banjir lagi. Aceh sudah bisa dilalui semua. Nah, jalan-jalan ini pun sudah kering. Masih ada sih tempat-tempat yang banjir, cuma tidak begitu parah. Seperti kemarin, mobil tak bisa lewat. Mau nyebrang aja dari rumah ke pasar itu sekitar 150.000 ongkosnya ya. PP ya? Nah, PP ya? 150 itu pergi aja, kalau PP itu 300. Lumayan mahal. PP 300. Itu ngapain kemarin? Betul, kayu. Apa nama ikan ini? Hah? Wah, ini kuning ala kok. Itu Singapura. Itu yang Singapura tuh. Ada
Jadi sampah-sampah bekas tadi kita tidak buang sembarangan tempat, ya kita tampung karena nanti ada pengepul mengambilnya untuk umpan pakan ikan ternak. Bagus. Ikan lele ini sangat karya makan ini ya. Kita tidak buang, kita tampung. Jadi sini limbah dari ikan ini tidak kita buang sembarangan, kita tampung lagi yang ini. Nanti ada yang ambilnya untuk mereka penikan. Teknik motong apa namanya nih bos? Ikan apa nih bos? Ikan pisang-pisang. Oh ikan pisang-pisang, ikan laut ya. Nah ini jenis ikan laut nih, nama ikan ini ikan pisang-pisang. Jadi bawa ya hari ini nih kita beraktivitas nih, karena selama ini 3 hari itu banjir ya. Nah jalan raya ini pun banjir kemarin nih. Nah lihat aja di PT saya itu, ada itu. Di yang itu ya, di video-video sebelumnya itu ya ada banjir sosok 2024. Kita lihat nih lagi motong ikan pisang-pisang namanya nih ya, pisang-pisang. Ini ada kita jual udang, ada sotong, nah, ada sotong. Nah, ini ada ikan mayong. Ikan mayong ini. Nah, ini ada ikan tongkol. Sama ikan Singapura juga ada, ikan sarden. Gimana ikan sarden? Ada mana ikan sarden nih? Oh, enggak ada ya? Oh, ada. Ikan kembung ada juga. Nah, ini ikan sungai. Ini namanya ikan tilan. Kentelan boy ya, ini udah saya tahu ya, pegang ikan nih jangan gini ya, bahaya kalau pegang ini. Ini ada dia punya duri di sini. Nah ini punya duri ya. Jadi pegang ikan ini begini caranya kawan-kawan. Nah yang dari bawahnya ya, sekitaran kita tidak kena. Ikan ini besar sekali ini, mirip seperti ular. Seperti ular ini ikannya. Panjang dong mana? Ikan tilan namanya. Ikan kapten. Apa boy? 46. Enggak pelan potong. Enggak potong enggak nih. Potong enggak. Enggak usah dia. Ah, berarti kakak nih rajin. Rajin dan rajin rumah berantakan kan rajin itu. Oh, berarti habis enggak kena rumah kak. Enggak mau katak tuh. Ih. Ada yang berani kata benar kak? Ada yang nganyut kata rumah benar kak? Iya, benar.
Oh. Ih. Kawan-kawan, sekian dulu pantauan kita kali ini ya, pasca banjir nih, berita sayur. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang.